Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua pemirsa dimanapun berada. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerjasama dengan RCTV Langkah Padane. Tema Belajar dari Rumah pada kesempatan hari ini yaitu Brand Product School, di mana setiap sekolah akan memberikan tampilan keunggulan dari masing-masing sekolah. Brand Product School pada kesempatan ini yaitu Spentu Juara Sekolah Wong Cirebon. Bersama kita sudah ditemani bapak-bapak wakil kepala sekolah. Yang pertama ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, Bapak Surnadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Wakasek Kesiswaan, Bapak Arifin SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perbincangan di awal ini, namun sebelumnya kita akan simak profil SMP Negeri 7 Kota Cirebon, Spentu Juara Sekolah Wong Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Isulastri MPD, selaku pimpinan di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. SMP Negeri 7 Kota Cirebon sebelum berdiri sendiri, dahulu kami bergabung dengan SMP Negeri 6 Kota Cirebon, dan baru pada bulan Oktober 1980 kami memisahkan diri, memiliki gedung sendiri di atas area seluas 7.230 meter persegi yang beralamat di Jalan Ciremai Raya nomor 65 Perumnas Cirebon. Dan inilah tayangan identitas SMP Negeri 7 secara lengkap. Kami bangga bersamamu SMP 7 kiat bermutu. Pada saat ini, SMP Negeri 7 yang keberadaannya di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang padat penduduk, alhamdulillah telah memiliki jumlah siswa yang cukup luar biasa, sebanyak 1.025 siswa yang terbagi ke dalam 33 kelas belajar. Selama kurun perjalanan dari mulai berdiri hingga sekarang, SMP 7 luar biasa telah mencapai prestasi yang sangat banyak, mulai dari tingkat kota, tingkat provinsi, hingga tingkat nasional. Dan prestasi yang sudah berhasil kami raih, yang terdekat kemarin adalah sebagai juara 2 tingkat nasional untuk bidang sains dan juara 1 tingkat nasional untuk bidang olahraga silat. SMP Negeri 7 sendiri memiliki visi sebagai SMP yang mandiri, santun, peduli, serta SMP 7 juara, yang artinya jujur, unggul, agamis, ramah anak, dan aman. Selain adanya visi, kami juga memiliki misi dan tujuan. Dan inilah misi dan tujuan SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Pada saat ini, SMP Negeri 7 selain sebagai sekolah yang telah diakui keberadaannya oleh masyarakat, juga karena atas kerja keras dari seluruh stakeholder sekolah, maka pada saat ini SMP 7 juga telah memiliki predikat sebagai sekolah model, sekolah adiwiyata, sekolah sehat, sekolah dinia, di mana para siswa lulusan SMP Negeri 7 bukan hanya dididik untuk sisi ilmu pengetahuan, tapi juga dididik untuk akhlak agar mereka lulus menjadi generasi-generasi berakhlakul nur karima. Dan juga sebagai pengembangan dari sisi seni, kami juga menjadikan SMP 7 ini sebagai sekolah pengembang seni musik kontemporer. Pada saat ini, SMP Negeri 7 juga menjadi sekolah ramah anak. Oleh karena itu, kami selalu berupaya dan mengupayakan agar anak-anak di sekolah kami dapat belajar dengan nyaman, dapat belajar dengan gembira,
dapat belajar dengan rasa aman, sehingga akan berdampak kepada kemajuan belajar siswa kami di sini. Sebagai sarana penunjang kegiatan belajar di SMP 7 juga, kami sudah mengupayakan untuk menjadikan seluruh sudut di area SMP 7 sebagai sudut edukasi bagi anak-anak. Ada sudut edukasi untuk bidang studi IPS, ada sudut edukasi untuk kegiatan kreasi siswa, juga ada sudut edukasi untuk kegiatan sains. Juga di sekolah kami telah dilengkapi oleh perpustakaan dengan buku-buku yang lengkap dan kondisi ruangan yang nyaman, sehingga anak-anak bisa membaca dengan senang di sana, dan juga anak-anak bisa mencari ilmu di sana. Juga perpustakaan kami sudah dilengkapi dengan perpustakaan digital. Selain itu, juga di sekolah kami telah kami lengkapi sarana olahraga yang cukup nyaman ya, dan rapi. Juga di sekolah kami telah tersedia lab komputer yang bisa menampung 150 anak untuk belajar ya. Dan juga sudah tersedia sarana wifi di seluruh area sekolah untuk mempermudah anak untuk mencari ilmu secara daring. Sebagai yang sudah menerapkan sebagai kawasan Go Green School, SMP 7 juga memiliki hutan sekolah ya, di mana fungsinya adalah untuk menjaga atau membatasi polusi udara dari sekitar, karena SMP 7 sendiri terletak di depan jalan raya yang cukup ramai dengan banyak kendaraan. Dan juga untuk menampung kreasi anak-anak, kami juga menyiapkan satu ruangan khusus untuk mereka berkreasi dalam bidang seni, terutama untuk seni. Inilah paparan dari kami tentang sekolah kami SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Semoga apa-apa yang sudah kita paparkan, apa-apa yang sudah kita informasikan dapat membawa manfaat bagi kita semua, khususnya bagi Wong Cirebon. Semoga kedepannya sekolah kami SMP Negeri 7 Kota Cirebon akan membawa perbaikan menjadi sekolah yang berkualitas, sekolah yang membanggakan bagi kita semua, khususnya Wong Cirebon. Spentu juara, semakin terdepan. See you! Thank you.
Bahana Spentu Musik menjadi pembuka di sesi pada kesempatan hari ini. Terima kasih anak-anak, ada Ali Rahman, Mahesa Abian, Abdul Rashid, Naufal Agung, dan Irnanda, serta Kang Adi Bacung. Di awal tadi, kalau kita bicara tentang sekolah, sudah dipaparkan profil oleh Ibu Kepala SMP Negeri 7 Kota Cirebon, Ibu Dr. Randa Iis Fulastri, yang kebetulan pada hari ini berhalangan hadir di tengah-tengah kita, namun tidak mengurangi antusias kita membicarakan tentang brand produk school. Dan di profil yang menarik ada Sekolah Adiwiyata. Apa kaitan Sekolah Adiwiyata dengan SMP Negeri 7 Kota Cirebon? Mungkin minta pendapatnya Pak Surnadi. Iya, terima kasih Pak Rizky ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa lingkungan sekolah adalah merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas atau mutu pendidikan sebuah lembaga pendidikan. Berangkat dari sini, maka sejak kehadiran Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 7 yang baru, Ibu Dr. Randa Iis Fulastri, beliau memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan lingkungan pendidikan di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Tentu berangkat dari membangun komitmen bersama dari seluruh warga SMP Negeri 7. Alhamdulillah, kemarin SMP Negeri 7 Kota Cirebon baru saja mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, ya, yaitu Raksa Prasada untuk kategori sekolah berbudaya lingkungan atau Adiwiyata. Tentu penghargaan ini tidak hanya sebuah kehormatan bagi SMP Negeri 7 Kota Cirebon, tapi juga merupakan satu tantangan, satu motivator agar SMP Negeri 7 ini ke depan jauh lebih memperhatikan terhadap budaya lingkungan di sekolahnya. Setidaknya ada 6 item yang harus dibangun sebagai sekolah Adiwiyata. Yang pertama, pengolahan sampah. Kemudian yang kedua, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Kemudian yang ketiga, konservasi air. Yang keempat, konservasi energi. Di mana pada konservasi air dan energi ini menuntut sekolah untuk memiliki inovasi. Bagaimana sekolah ini bisa mengurangi penggunaan air dan hemat energi. Kemudian yang kelima, pengembangan keanekaragaman hayati. Kemudian yang keenam, kantin sekolah. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, SMP Negeri 7 Kota Cirebon ini akan terus meningkatkan kualitas lingkungan sebagai sekolah Adiwiyata dan merupakan sebuah amanah tentunya. Dan alhamdulillah, sekarang di SMP Negeri 7 Kota Cirebon ini sudah mulai dibangun tempat pembuangan sampah sementara yang terpilah. Kalau dulu belum terpilah dan dirasa belum nyaman, sekarang insya Allah nanti tempat pembuangan sampahnya ini akan terpilah, kemudian juga nyaman, aman. Kemudian berikutnya kita juga akan membangun greenhouse sebagai rumah sakit bagi tanaman. Dan ke depan juga kita akan segera membangun bak untuk pengolahan limbah air bersih. Baik, itu tentang Sekolah Adiwiyata. Namun kita akan sambung dengan program lainnya, itu Sekolah Madrasah Diniyah. Kita akan lihat tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naha rokas sa'idah? Sa'idah tuduh barok. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bil khair. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, untuk sekarang silakan anak-anakku buka Al-Qur'annya
kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 7. Ya, silakan buka Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 7-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, adzabun 'adzim. Nah, di situ hukum bacaan idharnya apa bertemu apa ya? Coba yang lainnya. Bertemu apa ya? Apa bertemu apa? Tan bin bertemu huruf ain. Ya, ibu pesan kepada kalian, nanti kalian lanjutkan di rumah dan terus dibaca ya Al-Qur'annya. Supaya apa? Supaya benar-benar kalian itu bagus baik bacaannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lise. Saya orang tua siswa dari Revalia Nur Arwa kelas 8G SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Ada salah satu program dari SMP Negeri 7 yang sangat saya apresiasikan, yaitu Madrasah Dinia, di mana anak-anak kami mendapatkan tambahan pelajaran ilmu agama di luar jam belajar. Antara lain mempelajari bacaan Al-Quran dengan tajwid yang baik dan benar, tentang sejarah Islam, tentang fikih, tentang akhlak akidah, dan lain sebagainya. Kami sebagai orang tua murid sangat yakin SMP Negeri 7 kedepannya akan bisa lebih baik, lebih maju, inovasi, dan dapat mencetak anak-anak yang berkualitas. Kami orang tua dari siswa-siswi SMP Negeri 7 akan selalu mendukung semua program-program yang ada di SMP Negeri 7. SMP Negeri 7 juara! Baik, telah kita saksikan sama-sama video tentang pembelajaran Madrasah Diniyah dan ada testimoni dari dukungan orang tua. Kita akan lanjutkan obrolan ini kaitannya dengan kesiswaan. Namun setelah jeda pariwara berikut, jangan kemana-mana, tetap di RCTV Langka Padane. Thank you.
Terima kasih kepada Bahana Spentu Musik. Lagi-lagi suara dan alunan lagunya menyejukkan Bubuy Bulan di sore hari ini ya. Baik, pemirsa, kita kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Tadi di awal dipaparkan berkaitan program sekolah yaitu Madrasah Diniyah. Nah, dilihat dari sisi kesiswaan, antusias atau program ini seperti apa, Pak Arifin? Program Madrasah Diniyah itu kalau disorot dari 8 standar nasional pendidikan, khususnya dalam standar kompetensi kelulusan, standar kompetensi siswa, bahwa ranah atau dimensi kompetensi siswa itu ada 3. Yang pertama, kompetensi sikap. Kedua, kompetensi pengetahuan. Dan yang ketiga, kompetensi keterampilan. Yang akan kita konsentrasikan yaitu dimensi sikap. Sikap ini ada 2. Sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, sikap spiritual inilah yang hubungannya dengan agama. Agama itu ya madrasah diniyah itu untuk menguatkan karakteristik daripada kurikulum 2013 itu. Itu yang akan kita capai sampai-sampai terakhirnya pencapaian dari sekolah itu student well-being. Kebahagiaan siswa dalam belajar, kebahagiaan siswa dalam pencapaian prestasinya. Baik, terima kasih Pak Arifin. Berarti kurang lebih salah satu program pembelajaran di dalamnya ada madrasah diniyah. Nah, mengingat pandemi yang sekarang masih terjadi dan mudah-mudahan segera usai, pembelajaran jarak jauh menjadi salah satu alternatif. Sebelum itu, kita lihat tayangan video tentang pembelajaran jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Yulianti MPD, orang tua dari Alia Rahman, kelas 8F, SMP Negeri 7, Kota Cirebon. Pembelajaran jarak jauh Dinas Kota Cirebon yang bekerja sama dengan RCTV. Memang untuk proses pembelajaran jarak jauh dibutuhkan kerjasama antara pihak sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, siswa, dan satu lagi peran yang sangat penting adalah orang tua dalam mendampingi putra-putrinya dalam proses pembelajaran di rumah. Dan SMP Negeri 7 Kota Cirebon sudah melaksanakan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dwi Cahaya Lestari dari kelas 9B. Saya senang bersekolah di SMP Negeri 7 karena mempunyai fasilitas komputer dan jaringan internet di area sekolah. Saya Revalia Nurul Arwa dari kelas 8G. Saya senang sekolah di SMP Negeri 7 karena masih melestarikan permainan tradisional. Saya senang bersekolah di SMP Negeri 7 karena sekolahnya segar dan bagus, tapi yang mewah. Saya sekolah di SMP 7 karena sekolahnya hijau dan bersih. Nama saya Kelvin Rubin Febrinata. Saya senang sekolah di sini karena guru dan kepala sekolahnya ramah dan sangat baik. Di 8I, saya senang sekolah di SMP Negeri 7 karena kantinnya sehat, makanannya bergizi. Saya Salisha Meka dari kelas 8I. Di SMP 7 banyak banget ekskul yang menarik seperti pramuka, juga ada organisasi OSIS, ekskulnya juga ada basket, voli, futsal, dan lain-lain. Baik, dari tayangan tersebut ada 2 testimoni yang berbeda. Satu testimoni tentang pembelajaran jarak jauh, dan yang kedua testimoni tentang fasilitas atau keunggulan yang ada di SMP Negeri 7. Mungkin saya ke Pak Surnadi dulu selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum menyikapi PJJ seperti apa, Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Rizky. Berbicara tentang PJJ, izinkan saya atas nama SMP Negeri 7 Kota Cirebon mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Cirebon yang telah bekerja sama dengan RCTV
dengan menghadirkan satu program yaitu belajar dari rumah. Ya. Program ini bagi SMP Negeri 7 Kota Cirebon tentu sangat membantu sekali untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Dan alhamdulillah program PJJ yang digagas oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV ini mendapat antusias yang besar, khususnya dari peserta didik SMP Negeri Kota Cirebon, 7 Kota Cirebon. Hal ini kalau kita lihat dari persentase kegiatan yang tengah berjalan sekarang ini, yaitu yang dikenal dengan PASO. PASO, penilaian akhir semester online. Sampai dengan hari ini, rekapitulasi yang kami lihat, sekitar 98%. 98%. Ya, peserta didik SMP Negeri 7 Kota Cirebon mengikuti kegiatan ini. Dan 2%-nya nanti diarahkan untuk mengikuti PASO susulan yang nanti akan dilaksanakan tanggal 14 dan 15 Desember. Tentu saja untuk menyikapi pembelajaran jarak jauh saat di masa pandemi ini, selain dari kegiatan yang digagas tadi oleh Dinas Pendidikan dan RCTV, sekolah SMP Negeri 7 juga melakukan satu rangkaian kegiatan yang bisa diikuti oleh anak-anak kita di rumah. Di antaranya adalah kita mengadakan Zoom meeting, kalau tidak salah Pak ya. Kemudian video pembelajaran. Video pembelajaran. Ya, resume materi pembelajaran. Sepertinya lembar. Banyak program yang sudah diselenggarakan oleh sekolah juga ya Pak, betul, selain betul, dari betul. Dinas Pendidikan bekerja sama dengan RCTV. Ya. Nah tadi di testimoni akhir ada tentang keunggulan. Okay. Nah nanti kita bicara keunggulan apa di SMP Negeri 7 Kota Cirebon dengan Pak Arifin setelah jeda tetap di RCTV Langka Padane. Kembali lagi bersama kami dalam rangkaian acara Belajar Dari Rumah Brand Product School Spentu Juara Sekolah Wong Cirebon. Menyambung pertanyaan sebelum jeda, keunggulan SMP Negeri 7 Kota Cirebon sampai hari ini, sampai detik ini bagaimana Pak Arifin sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan? Ya, untuk menjawab pertanyaan itu, saya tidak lepas dari visi daripada SMP Negeri 7 Cirebon dengan slogan Spentu Juara. Spentu Juara itu bukan Spentu itu bukan kata ya. Juara juga bukan kata tapi akronim atau singkatan. Spentu artinya SMP Negeri 7. Juara itu singkatan dari jujur, unggul, akademis, ramah anak dan aman. Jadi itu sebuah singkatan. Yang saya akan ambil adalah keunggulan. Keunggulan dalam hal apa sih? Keunggulan dalam bidang apa sih itu di situ? Berarti unggulnya dalam hal akademis dan non-akademis. Contoh satu hal bahwa si Naila kelas 8, Naila Putri itu dapat menyabet kejuaraan sains tingkat nasional juara 2. Itu suatu luar biasa. Dan juga Muhammad Rafi itu dia bisa menyabet predikat kejuaraan nasional perisai silat. Iya. Dua-duanya tingkat nasional. Dan berikutnya yang lebih dibanggakan lagi banyak, tapi yang lebih yang wajib itu ekstrakurikuler kita Pak Adi di Pramuka itu lomba ketangkasan regu penggalang. Di setiap event, di setiap ada perlombaan ketangkasan regu penggalang itu Pramuka SMP Negeri 7 selalu menyabet medali, selalu menyabet juara. Contohnya dalam lomba keterampilan baris berbaris tongkat. Itu bisa juara satu tingkat kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi. Termasuk semapur, pioneering, dan lomba ketangkasan pramuka penggalang lainnya. Termasuk Adiwata. Adiwata, termasuk yang ini adalah yang kemarin baru diumumkan oleh pemerintah provinsi, kita menyabet tingkat provinsi. Baik, lengkap sudah prestasi dari siswa dan prestasi dari sekolah. Kita akan sedikit mengintip sebenarnya kegiatan apa saja yang ada di sekolah, terutama yang dilakukan oleh Ibu Kepala Ibu Dr. Anda, Eis Sulesri, MPD. Kita saksikan bersama.
Ini anak-anak ya, anak-anak. Ini ngapain? Nah ini kangkung. Kangkung ini hasil, ya sini nak. Kangkung ini hasil apa? Hidroponik. Masak ya. Ini namanya apa? Cooking apa? Cooking. Ya. Ya, kangkungnya segar. Kangkungnya juga terlihat bersih karena ditanam dengan kasih sayang. Ya. Kangkung mengandung vitamin kan, nak? Doyan nggak sama kangkung? Doyan. Mau dimasak apa sekarang? Mau ditumis. Tumis bumbunya apa? Nah ini cabai juga dari kebun kita sendiri ya. Cengeknya juga dari kebun sendiri. Cuma bawang ini baru beli ya. Nah ini ya. Few moments later. Selamat pagi. Pagi ini saya mau membuat konten tentang kegiatan penghijauan sekolah di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Ini kurang rimbun ya. Masih harus ditanam banyak tanaman karena kalau kurang rimbun juga kayaknya kurang fresh ya udaranya ya. Maka hari ini kita mau melakukan kegiatan penanaman pohon untuk memperbanyak jenis pohon yang akan kita tanam di hutan sekolah di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Punya hutan sekolah nih begini, di depan sekolah, kebun sekolahnya rindang. Terus dikasih kopi deh sama Pandang nih. Makasih Pandang ya. Oke guys, salam kopi Pandang. A few moments later. Ini kayaknya kalau pas musim hujan, kayaknya waktu yang tepat untuk kita tanam-tanam lagi ya, supaya lebih rimbun. Ini hutannya hutan di tengah kota. Enak nongkrong di sini ya. Kayaknya lumayan jarang ya sekolah di tengah kota, tapi punya hutan sekolah yang seperti ini. Karena mungkin keterbatasan lahan, terus mungkin konsep sekolah yang berbeda. Tapi kalau di SMP 7, kita upayakan seperti apapun sekolah ini harus punya area hijau. Kita rencananya nih doakan ya, doakan segera terwujud di area sebelah sana. Kita rencananya mau membuat greenhouse. Terus apa lagi mau di ini pohon apa? Sirsak ya? Oh iya, ini pohon sirsak nih ya. Ini kalau dihitung-hitung yang ada di hutan sekolah punya SMP 7 ini, jenis buahnya kisaran ada 27 jenis. Nah barangkali mau ada yang nambahin bolehlah, kita juga sedang menambah-nambah. Nah ini ya, yuk kita rujakan dulu ya, yuk. They say life will bring discomfort and I discovered. Luar biasa cuplikan video yang tadi ditayangkan yang kita sama-sama lihat. Yang saya soroti ada satu kalimat menarik
Katanya setiap tanaman yang ditanam di SMP 7 itu ditanam dengan kasih sayang. Mungkin bagi Pak Surnadi dan Pak Arifin ada tanggapan tentang video tersebut atau cerita tentang apa, silakan sekaligus closing statement atau pernyataan penutup. Iya, yang jelas lingkungan yang nyaman SMP Negeri 7 Kota Cirebon sudah menanti kehadiran peserta didik di sekolah, sudah kangen bertemu langsung. Mudah-mudahan harapan ini, harapan kita bersama tentunya, masa pandemi ini segera selesai sehingga kegiatan pembelajaran ini bisa dilaksanakan secara tatap muka yang pada gilirannya akan berimbas pada kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Baik, Mbak Arifin. Kalau closing statement saya pada sesi ini, bahwa guru berkreasi, siswa berprestasi. I hope SMP Negeri 7 Kota Cirebon next time will be better and the best in Cirebon City. Luar biasa. Ya. Mudah-mudahan harapan kita semua terkabul dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Tidak terasa waktu juga yang harus memisahkan kita. Jadi jika dirasa perbincangan ini masih kurang maksimal, silakan undang kami kembali ya ke SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Dinas Pendidikan dan seluruh kru RCTV Langka Padane. Kemudian kepada seluruh karyawan SMP Negeri 7 Kota Cirebon, baik wakasek, guru, kemudian petugas ataupun TU, petugas kebersihan yang sampai terlibat hari ini yang sudah terlibat dalam dunia pendidikan maupun dalam melaksanakan program belajar dari rumah. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf jika saya selaku moderator ada kesalahan, ada kehilafan dari kalimat atau kata yang kurang berkenan. Dan terakhir, ingat pesan ibu, yaitu selalu memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Sebagai penutup, persembahan terakhir dari Bahana Spentu Musik. Kita saksikan bersama.